Selamat datang di Adi Linggapura YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Adi Linggapura. Dan sekarang Adi Linggapura ada di sebuah kafe, tapi seperti kayak spot-spot wisata gitu, guys. Di sini udah pengembangannya udah mantep nih. Kafe tapi ada spot-spot wisatanya di sini. Buat dikunjungin, buat untuk dinikmati. Ah, keren banget di sini pokoknya, guys. Keren pokoknya. Keren-keren. Nih. Kelihatan atas, guys. Itu nanti akan bakal jadi jembatan kaca di sini saat suatu spot objek wisata di Rawamba Cafe di sini. Keren banget nih di sini. Tuh, let's keliling, guys. Ini tempatnya tepat di atas Uji Adventure. Nah, nih. Ini nih Uji Adventure pas di atas di sini. Pas di pertigaannya, guys. Di sini nih. Ini pasti akan bakalan keren. Ini lagi tahap pengembangan. Sebenarnya sudah, tapi mungkin ini berhenti karena ya pandemi mungkin. Jadi kayak nggak terawat dan ini lagi tahap pengembangan. Tapi kafe tetap jalan. Kalau kita akan ke kafe ini akan menikmati suasana yang ini. Oke, guys, kita ikutin aja ya. Oke. Nih, guys. Kita keliling-keliling dulu ya. Inti nanti kedepannya akan menjadi jembatan kaca nih. Satu ini ada contohnya sudah tuh. Tangganya udah jadi tuh, tangga kaca. Kita naik dulu. Ini, guys. Ini akan menjadi objek wisata baru di sini. Namanya Rawamba Cafe di sini. Rawamba Cafe, susah banget ya. Pas di atas Jeep Guji Adventure sini, guys. Oke. Mari kita jalan-jalan lagi. Apa ada apa aja. Oke. Dan ini kafenya nih, guys. Kafenya di kaca semua nih, guys. Dari kaca semua dan kita bisa medang-medang di dalamnya, tetapi bisa lihat suasana gunung di sana, guys. Tuh. Itu view yang didapat untuk ngopi di kafe Rawamba. Ini. Terus kelilingnya, guys. Nih. Nih, kita bisa ketemu dengan partner bisnis atau rekanan bisnis atau customer di sini bisa, guys. Ini juga ini tempat duduknya. Bisa nyantai-nyantai ngopi di sini. Pokoknya di sini itu kedepannya akan menjadi recommended banget nih. Nanti ada tempat baru di sana, guys. Nih, tempat baru di sini. Enggak kalah serunya di sini. Oke. Ini tempatnya di pertigaan
pokoknya di atas Jeep Kuji Adventure di sini, pasti di sini. Kita melihat, bisa santai melihat suasana pegunungan, menyegarkan. Ini di sini. Mantap, guys. Nah, di sini nih. Apa banyak banget di sini, tinggal duduk. Mau ini dalam, indoor atau outdoor? Sini. Oke, pokoknya tersedia semua di sini, guys. Tuh. Ikan. Tuh. Tadi datang, guys, ke Kuji. Banyak objek wisata yang harus dikunjungin. Dan lihat di video-video tuh, banyak ada objek wisata yang ekstrim. Kita buat santai, chill, banyak. Tinggal pilih di video Adi Linggapura gitu, kayak gitu. Oke, guys. Oke, lihat sekeliling ya, guys, ya. Dan ini kedepannya mungkin akan menjadi wahana wisata yang sangat-sangat digemari, karena ini memotong dari jalur utama ini, depan banget. Pas keluar gerbang kita akan lihat Jeep sama Rawamba Cafe di sini nih. Kedepannya di sini akan bagus, guys, ini. Oke, tuh. Oke, guys, kita lihat dulu. Kita coba masuk. Keren nih, guys. Ini kalau malam-malam dikasih lampu. Oh, ada lampunya nih. Kalau malam berarti bagus ini. Keren pokoknya nih. Nih. Mari kita lihat dulu. Ini baru mau dibangun dan mungkin akan dibangun ulang ini sebenarnya, karena mungkin kemarin pandemi mandek jadi begini nih. Dan selalu dengan sekitar kita vlog, Mas Eping selalu bersama. Oh, saya harus pakai kacamata. Kita lagi nge-vlog nih di Rawamba, ya. Rawamba. Di salah satu point of view-nya dapat banget tuh, lihat tuh. Mantap. Cuman memang sedang dalam penggarapan lebih lanjut. Cuman sepertinya nanti ke depan kayaknya canggih ini, keren. Kita juga lagi muter-muter nge-vlog juga ini. Iya, tuh. Kita di sini bertiga terus dengan Evil Forest sekitar kita vlog. Jangan lupa subscribe juga ya. Keren-keren di situ. Oke, kita bolang lagi. Dan ini, guys, ini pasti akan menjadi ini lagi nih, satu spot-spot lagi nih, guys, buat akan menjadi spot-spot yang menarik lagi nih di sini. Nih. Tuh. Di atas ini juga nih spot. Nanti di sini ini bagus nih. Ya, banyak nih, sebelah situ juga ada, nanti akan bakalan keren banget ini sebenarnya nih. Di dalam pengembangan aja nih, guys, ya. Ikutin terus vlognya, akan lebih cakep lagi. Oke, guys, hari ini kita udah berlama-lama di Rawamba Cafe. Dan tadi ada juga review-review, nanti ada 2 part 2 kita review kafenya.
Jadi kita akan berkunjung ke tempat yang lain. Oke, ikutin terus vlog Adi Linggapura. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke.